حاضرين حاضرات دمليكنا الله سبحانه وتعالى جماعة صلاة صبح مسجد أهون دار السلام مري سما سما كتاب الشكر كفدا الله سبحانه وتعالى دغمون وشبكا الحمد لله أتسجال نعمة نعمة إسلام إيمان صحة عافية sehingga alhamdulillah atas izin Allah kita bisa berkumpul di pagi hari ini melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala salat subuh apalagi berjamaah. Bapak Ibu, kita sama-sama di pagi hari ini mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengizinkan kita bisa datang ke masjid melaksanakan salat subuh berjamaah. Dekat Masjid Darussalam atau di daerah sini ratusan rumah, ribuan masyarakat, ribuan warga, tetapi bukan semuanya diizinkan oleh Allah sampai bisa datang ke masjid. Berarti kita sama-sama Allah yang mengizinkan, Allah yang menggerakkan hati kita, Allah yang menggerakkan kaki kita sampai kita datang ke masjid. Ini sebuah nikmat besar bagi kita. Jamaah salat subuh, khususnya jamaah salat subuh, diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ahlul iman. Jamaah salat subuh itu ahlul iman. Jauh dari sifat nifaq. Yang bisa bangun menjaga salat subuh berjamaah itu insyaAllah tanda kita orang beriman. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal athqalu salatin 'alal munafiqin salatul 'isha'i wa salatul subuh. Salat yang paling berat bagi seorang munafik adalah salat 'isha dan salat subuh. Salat yang paling berat bagi seorang munafik, susah dia melaksanakan dua salat ini, salat isya dan salat subuh. Mungkin salat isya di masa ini agak mudah, bisa ramai juga. Subhanallah, tadi malam kita habis maghrib makan, setelah kita makan kenyang, kata seorang, oh ini sudah kita bikin istirahat, kata dia. Dulu, langsung saya ingat hadis ini. Dulu di zaman Nabi SAW dan ratusan tahun yang lalu, biasanya sampai maghrib atau sebelum maghrib sudah selesai aktivitas. Biasanya pada maghrib makan malam, ta'amul asya. Biasa ketika kita makan malam sudah kenyang, sudah kita mau tidur. Sampai ketinggalan salat isya. Tetapi seorang mukmin tidak, walaupun dia makan malam, walaupun kenyang, tetap dia menjaga salat isya. Tetapi di masa ini rata-rata kita makan ba'da isya. Ya. Berarti salat yang paling berat bagi seorang munafik di zaman ini yaitu salat subuh. Tanda iman kita, kalau kita ingin tahu apakah saya orang beriman atau tidak, kita bisa ukur sendiri. Bagaimana caranya salat subuh? Kalau bisa, mana datang ke masjid salat subuh sebelum tidur sudah ada niat kita untuk membangun sebelum azan, kita bikin alarm dan lainnya, kita berusaha, itu insyaAllah tanda kita seorang beriman. Kalau agak susah atau tidak ada rencana, biasa saja kalau kita bangun atau tidak, na'udzubillahi min dhalik, itu salah satu sifat nifaq. Bahaya bagi kita kalau kita tahu bahwa ada sifat nifaq, sifat munafik dalam hati kita, kita biar. Sahabat.